Thank you. Sama-sama, santai lah. Lagian gue juga sekalian mau jemput bini gue. Dia lagi meeting dekat sini. Pantesan. Sumpah ya, kantor baru lu nih, keren banget. Iya, thank you. Lumayan lah. Ini jabatannya lumayan. Yoi. Hah, jadi inget kita pas kantor bareng. Wih, pernah ya kita ya, pas masih single ya? Gila, pas jaman-jaman itu. Wah, gilanya lagi mantan kita sama. Lu masih inget gak? Fransi! Astaga, iya! Lu rese sih, macarin mantan gua. Waduh. Eh, lu tau gak? Hah? Fransi? Iya? Mau nikah untuk kedua kalinya. Serius lu? Buset. Oh iya, suami pertamanya meninggal karena kecelakaan ya? Iya, karena tabrakan. Ay, betul. Iya, iya. Pas lagi pulang dugem. Ya, paling habis mabok lah ya. Pantesan, iya juga sih. Lakinya doyan dugem gitu sih ya. Fransi. Eh, siapa namanya? Gak tahu gue namanya siapa. Kayaknya gue gak kenal deh. Iya. Ya udahlah ya, gak penting juga. Ya udah bro. Nah kan ini nih. Eh, gue tahu nih. Eh, udah dong. Bentar banget loh. Iya, ntar kapan-kapan gue kesini lagi karena gue harus jemput bini gue. Kalau gue telat, dia bakal ngoceh-ngoceh lagi. Iya, gue tahu. Gue paham. Makanya gue paling 5 menit doang. Iya, udah. Nah, lu sering-sering lah main kantor gue. Iya. Kali aja kita bisa kerja sama bareng lagi kan. Bisa diatur. Mau balik mas? Eh, iya Mbak Cantik, duluan ya. Selamat malam. Sayang lo. Gua nganter bawa ya. Ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah, hati-hati bro. Ya udah, santai. Yuk. Thank you. Yuk. Eh, jaga. Revisi final desain iklan yang terakhir udah beres. Saya kerjanya Pak. Gimana sih? Eh, buruan dong. Iya. Eh. Ya. Saya udah selesai, boleh pulang ya? Lagian sama Remers udah beres? Udah. Yaudah, oke. Okay. Ya, Doni? Ya, Pak. Tolong bantuin jaga ya. Oh, iya. Ya, oke. Okay. Tohir? Hah? Tadi disuruh bos untuk bantuin Mas Jaga. Terus lu pikir kuping gua gak kepake? Orang gua denger lu yang suruh bantuin. Bantuin juga. Tapi sih. Sebenarnya udah sama Bimo yang di sini nih loh. Ini kan udah tiga visi kemarin. Iya. Nah, itu bingung di sininya. Lu tuh ya, handphone lu nih ketinggalan. Berarti lu mesti ngobrol lagi sama gua. Lu duduk deh. Oh. Lihat nih kantor jam. Lihat nih. Ada nyibrit semuanya tuh. Hei, Doni, jaga. Mau kemana? Tuh, hebat! Pada nyibrit semuanya. Kenapa bro? Jadi gini nih, di kantor ini tuh ada mitos. Siapapun yang udah pulang gak boleh balik lagi. Kalau balik lagi dipercaya itu hantu. Jadi mereka itu ngibrit ketakutan ngeliat lu karena lu dikira setan, tau gak? Asem gue dikira setan. Parno banget sih. Eh beneran si parno itu. Jadi sampai di kantor ini tuh ada peraturan. Siapapun yang udah pulang gak boleh balik lagi. Gitu? Iya awalnya juga gue gak percaya. Eh tuh handphone lu bunyi tuh. Ah udah santai aja. Eh bini lu yang nelpon ini? Iya santai aja. Serius lu? Eh nggak apa-apa. Kan katanya lu mau jemput dia buruan. Nah, lu angkat dong. Aman. Bro, ntar gue kenapa-napa lu? Aman. Serah udah, lu terima resikonya dah. Udah ada aja lu. Dapat WhatsApp dari siapa, bro? Hah? Oh, dari klien gua. Lagi ngobrolin kerjaan, bentar. Eh, bro, gua balik duluan ya. Eh, ngapain buru-buru? Elah, temen gua di sini. Ini bini gua nyariin soalnya. Ya, elah. Bilang aja sama bini lo pulang agak maleman. Jarang-jarang kita ngobrol kayak gini. Tau gak? Si Anton itu sebenarnya malam itu gak mabok. Justru yang salah supir truknya. Anton?
coach ya? Anton, mantan suaminya Francis yang meninggal. Dia sebenarnya nggak mabok. Ternyata super truck-nya yang mabok. Gitu ya? Iya. Ih, kasihan lu. Lu bayangin aja. Anton lagi nyetir, biasa aja, nggak ngebut, nggak apa. Tiba-tiba disamber dari samping sama truk. Eh, Rob. Gue tuh ada undangan buat lu, tapi masih di mobil. Gue ambil dulu ya. Alah, udah nggak usah repot-repot, udah dari sini aja. Serius. Gue nggak bakal datang ke kondangan juga kok. Gue titip salam ya. Kok gue mulus ya? Eh, gue ke belakang dulu bentar ya. Bentar. Hah? Kenapa ke toilet bawah tas? Iya, lupa gue. Lu kenapa sih kayak orang linglung semenjak tadi terima WhatsApp? Emang sebenarnya lu dapat message dari siapa? Dari lu, Rob. Kok dari gue? Gue gak pegang HP lo. Halo. Bro, Rob ini. HP gue ketinggalan di tempat lu ya. Rob, ini beneran lu gak sih? Eh, gak mungkin lah. Gue udah di depan lo loh. Yaudah gini deh. Gue kasih 3 pertanyaan buat lo. Kok lo jadi rese sih? Udah, jawab aja. Pertanyaan pertama. Siapa nama mantan kita? Francila. Dua. Siapa nama mantan suami Francis? Yaelah, mana gue tahu. Anton. Ketiga, di mana mantan suami Francis sekarang? Westmodiar, ketabrak. Lagi berdiri di sebelah Francis, ngeliatin dia tidur. Cuma ngeliatin aja. Udah tahu ya mana yang beneran. Kau mana, Pak? Kami aja masih kerja. Kau buru-buru. Kerja di lantai 13, Pak. Iya, Pak. Gimana? Betah kerja di sana, Pak? Betah, Pak. Malam, Pak.